Yang sangat baik. Bahkan dalam beberapa kerjasama kita dengan contoh UAE Kuantan misalnya, ada peserta mukhayam yang kita hantar ke Mekah Madinah menunaikan umrah. Dan ada seorang tu yang dah menunaikan haji. Kita panggil Haji Bakri. Dan nama dia Haji Bakri. Tapi alhamdulillah hidayah Allah tu siapa yang tahu, dan sekarang ni dia menjadi pembimbing kepada rakan-rakan yang lain. So saya kata hidayah ni memang Terima kasih.
cubit, cubit manja. Besar ke selatanku, besar lagi ke selatanmu. Apa yang kau rasakan, apa lagi perasaanku. Suzana, iyo Abang Ujang tahu. Memang salah Abang Ujang tinggal suasana dulu. Abang Ujang minta maaf, Abang Bonang. Dari hujung rambut sampai ke hujung kaki, Abang Ujang minta maaf. Abang Ujang ni sangat perasan sangat lah. Suzana bukan nyanyi untuk Abang Ujang. Habis tu? Suzana nyanyi untuk crush Suzana masa sekolah dulu. Oh,
juga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan. Tentang keadaan lokasi kenderaan anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan kendera telefon untuk peringatan tentang keadaan. Di atas pun satu. Baik, terkadang bukan perubahan pada kehidupan yang harus kita tunggu, tapi perubahan pada diri sendiri. Terus berkongsi berita pagi ini, tiada penyigiran diumumkan pada minggu kedua konsert Bintang RTM 2024 yang berlangsung di Auditorium Sri Angkasa malam tadi. Lebih tetap, Dato' Sri Nas Selamat berkata kesemua 14 peserta Bintang RTM berpeluang membuktikan kemampuan mereka pada minggu ketiga dijadualkan pada 27 Januari depan. Sementara itu, juri jemputan Dato' Alia, Datin Alia memilih Sharifah Nurul Muhayati ataupun lebih biasa dengan panggilan Shah Nurin sebagai peserta terbaik. Shah 26 tahun berasal dari Kuala Lumpur, berjaya memukau penonton dengan kelunakan suaranya mengisi lagi Colors of the Wind telah merampas takhta daripada Roxy pada minggu lepas. Itulah menjadi peserta terbaik dengan penaja minggu ini. Dan setiap persembahan dinilai oleh juri tetap terdiri daripada LY, Dato' Shah Kinas Selamat sendiri dan juga Raja Shah. Bintang RTM 2024 disiarkan di TV2 setiap Sabtu pada pukul 9 malam dan siaran langsung juga boleh serta ikuti menerusi rtmclick.rtm.gov.my. dan kesemua peserta bakal berhendak merebut gelaran juara pada konser akhir yang dijangka pada 24 Februari depan. Kasih ada klasik menggan kenangan itu Bintang RTM berjadi dengan Gita Pujaan, ya. Dapatkah tiga lagu ini merampas lima tempat teratas dalam carta lagu Malas Segar? Ada klasik Gita Pujaan klasik Ni Ramli, Dato' Sudirman, Haji Arsyad dan juga Aisyah sudah diinai-inaikan nilai cintamu dan janji manis.